Hai semua, salam Malaysia Baru. Anda sedang menonton Personality Malaysia Memilih bersama saya Dishan Kumar, dan program ini dibawakan khas untuk anda untuk mengenali lebih lanjut dan lebih mendalam tentang pemimpin baru kita menjelang PRU ke-14. Dan bersama saya pada hari ini adalah YB Steven Chong. Terima kasih YB kerana sudi bersama kita pada hari ini. YB, pertama kali YB datang ke Astrawani? Pertama kali. Okey. Mungkin YB, kita boleh bermula dengan YB. Kita boleh bercakap tentang, buka biodata YB sikit. Cakap tentang asal-usul dan latar belakang YB. Mungkin YB boleh ceritakan sikit. Okey. Saya seorang curu otik. Sudah 30, hampir 40 tahun lah. 40 tahun. Sebagai juru audit. Jadi latar belakang saya asal dari Perak. Tapi kerana pelajaran, saya selepas habis pelajaran di London. Saya pun bekerja di situ 7.5 tahun. Sebelum saya kembali ke tanah air lah. Jadi selepas tu saya masih dengan accounting firm the Big Four. Selepas tu saya keluar buka apa firm accountant sendiri. Hingga 2008 saya nampak apa pada masa itu lima negeri sudah tumpang. Itu saya nampak satu harapan pada PRU ke 12. Okey. Saya nampak 2008 punya adalah PRU 12, saya nampak lima negeri boleh tumpang. Ini bermakna rakyat sudah sedar untuk apa tukar kerajaan. Jadi saya nampak ini kemungkinan itu adalah satu sempangan saya boleh menyumbang kepada negara kita kerana kepakaran saya. Itu sebab saya memilih satu parti, itu Parti Keadilan. Saya sertai kerana saya lebih peminat kerana dia pembilang kaum, dia parti baru. Jadi dalam segi apa sempangan, saya nampak itu lebih sesuai untuk saya lah. Jadi itu sebab saya pilih Keadilan. Jadi 2013 saya dipilih oleh parti untuk bertanding di Tebrau, tapi tewaslah dengan 1,700 undi. Peratusannya memang paling kecil, iaitu 1.15%. Dan selepas itu YB telah, tanya YB menjelang PRU ke-14, YB telah memenangi kerusi ahli parlimen Tebrau. Dan YB tadi berkata tentang YB berada di London pada untuk 10 tahun. Apakah perbezaan yang YB boleh lihat di luar negara berbanding di Malaysia? Kerana YB telah berada di London untuk 10 tahun. Apakah perubahan secara politik, secara orangnya macam mana dan sebagainya, mungkin YB boleh ceritakan pengalaman anda? Okey, dia punya perbezaan besar lah. Di situ sikap apa penjawat awam dia memang di situ untuk berkhidmat, dia tak menyusahkan rakyat. Di sini saya nampak kita punya sikap penjawat awam ni dia tak mesra. Kalau ada orang dia ada datang satu pejabat atau jabatan, tapi salah tempat. Mereka akan diminta pergi sini, pergi sana. Tapi kalau di England, walaupun you pergi tempat yang salah, mereka akan terima juga you punya permohonan ke atau apa-apa dokumen. Mereka akan sampaikan ke pejabat atau orang yang betul lah. Jadi itu saya nampak apa dengan jelas perbezaan. Dan juga di
situ, pemerintah mereka apa berprinsip lah. Okey, mereka kalau dalam politik memang di mereka tidak akan keluarga dia akan melibatkan Malaysia mereka dalam bisnes-bisnes dengan kerajaan. Mereka ada prinsip kepada kita integriti dan juga independence supaya apa tidak akan mencecaskan keluarganya, tidak akan mencecaskan ahli keluarga dia yang dalam politik. Ya. Jadi situ memang rakyat sedar kalau you dalam kuasa you ada pengaruh, ya. Jadi keluarga langsung dia akan melibatkan mereka dalam apa semua projek kerajaan. Tapi sini kita nampak dalam apa zaman yang lalu kita boleh nampak banyak projek yang diperolehi atau ditawar kepada syarikat yang belakangnya adalah keluarga-keluarga yang ada kaitan. So maksudnya mentaliti itu adalah sangat penting. Yeah. Dan integriti itu adalah sesuatu yang memang ada di luar negara. Yeah. Boleh dikatakan London sebagai satu contoh. Dan 10 tahun di sana dan YB telah balik. Dan saya rasa pada umur 50 tahun baru YB telah menjejaki menjejaki kaki anda di dalam politik di Malaysia. Betul. So bagaimana permulaan tersebut? Adakah orang melihat YB dan berkata YB ini sudah 50 tahun? Kenapa ingin memasuki politik sekarang? Dan apakah cabaran YB? Kerana sebagai seorang muda memang masuk akal seorang muda memang nak memasuki politik. Tetapi bagaimana sebagai seorang yang sudah berumur 50 tahun tetapi ingin juga menolong Malaysia, menjadikan Malaysia baru. Okay. Apakah pengalaman YB? Walaupun saya masuk politik pada umur 50, tapi saya nak bagi tahu punya adalah sejak umur 12 saya sudah ikut politik. Ya, tahun 1969. Ya. Pada masa itu tak ada televisyen lagi, radio saja. Saya sudah di sebelah radio, apa mendengar menanti pengumuman tu, keputusan setiap kerusi 24 jam. Pada masa itu Sabah Sarawak dia perlu 2 hari 3 hari sebelum pengumuman. Saya sudah ikut. Mengapa saya pilih 50 tahun baru masuk? Kerana saya bagi tahu kan. Saya belajar 10 tahun di London. Saya datang balik kembali pada umur 33. Selepas itu saya terus di apa bidang accountant jugalah. Jadi sampai bukan saya tak apa peminat masuk politik. Saya pun pernah nak apa sertai parti politik. Tapi orang semua nasihatlah. Kawan-kawan saya, apa yang boleh buat kerajaan ini tidak akan berubah punya, ya. Jadi saya tengok-tengok pun, betul juga lah. Tak nampak, kerana saya nampak rakyat masih selera. Kalau rakyat selera dengan kerajaan, dia tak nak perubahan. Jadi saya pun teruskan lah. Sampai umur 50 atau 2008, saya nampak itu sudah berubah. Lima negeri boleh ditumpangkan. Jadi bermakna Malaysia ada harapan. Jadi mentaliti rakyat itu telah ada melalui perubahan tersebut. Dan dalam segi kewangan pun izinkan saya masuk politik, kita kata full time. Masa itu anak saya sudah hampir habis universiti lah. Accounting firm accounting saya sudah dekat 20 tahun boleh berjalan tanpa saya. Jadi saya pun bincang dengan isteri saya lah, izinkan saya untuk menyumbang kepada untuk
bawa perubahan ya kepada negara kita. Jadi minta izinlah keluarga, keluarga berizinkan. Jadi saya masuk politik lah. Memang saya masuk politik full time, tak ada part time. Yeah. Terima kasih sangat kerana bersama kita pada hari ini. Yeah. Saya rasa dengan menjelang pilihan 14, dengan sebuah era baru dalam politik Malaysia, saya ingin mengucapkan YB all the best. Semoga berjaya YB. Dan juga kita berharap yang hutang negara ini, masalah ini akan selesai. Dan terima kasih sekali lagi YB untuk bersama kita. Dan terima kasih kepada penonton kita. Terima kasih kerana menonton Personality Malaysia Memilih bersama saya Dishan Kumar. Jika anda ingin menonton balik episod ini ataupun episod-episod sebelum ini, sila layari astrawani.com dan juga Facebook kami, Salam Malaysia Baru. Terima kasih kerana menonton. Selamat malam.